Bukan, jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan coba ini ya, pasang dua ring ini ya. Ini ring pertama. Ini tambah kipasnya ini ada ring ya nih, ada ringnya. Ini kelihatan toh nih. Jendulan ring sama ring lagi. Coba ini berasa pakai 3 ring CVT ya. Berasa pakai 3 ring. Coba kita pasang. Ini mungkin enggak akan saya copot-copot ya videonya ya, biar kalian tahu semua. Ini ya, udah terpasang. Oh, masih bisa ke kancing ya di sini. Nih, kancing masih bisa. Ini dratnya ini wajib bersih ya. Kalau misalnya enggak diputar kayak gini susah, kalian harus bersihkan. Pokoknya ini paling pertama masang bot ini pakai tangan dulu. Cari amannya gitu. Nah, ini ya oversize gini ya. Oversize-nya lumayan besar. Ini nggak bisa saya deketin ya, karena ini saya nggak ada mekanik lain selain saya. Ya, ini oversize gini ya. Mungkin kalau oversize gini apa masih bisa ya. Karena oversize kayak gini itu berarti dia masih ada ruang ya, kalau nggak salah. Biar kita sama-sama tahu, kita buktikan ya. Oke, udah. Kita impact. Ini yang panjang malah anu, malah apa? Dipinjam temanku. Oke. Agak saya zoom out ya. Dia kuat ya. Dia kuat. Oke, jelas sekali. Coba yang belakang. Ini yang pasti bukan untuk ngejar top speed ya, tapi akselerasi ya. Oke, kita pasang yang belakang. Sudah saya bersihin semua ya. Aman insya Allah. Sudah saya bersihin, sudah saya amplas. Baliknya sudah bagus. Ada yang lupa ini ya. Ring ini, sorry. Lupa. Iya. Kalau sama apa, ngambil video ya. Jadinya gini ya. Kalau semangat, ambil video. Oke, kita ambil depan lagi, ada yang kurang ternyata. Kelupaan. Oke, kita pasang ininya. Ini ring buat menekan ini ya, buat menekan ini. Bawaan pabrik ada. Nah, kita pasang. Ternyata dia pas ya, kalau ada ringnya dia pas nih, dia pas ya nih, kelihatan tuh pas sekali ini nih, pas ya. Alah, salah puter. Ini belum makan Ben. Pasang ringnya. Udah saya bersihkan, udah saya amplas. Bisa ngebut banyak lubang biar apa cepat aja ya videonya ya.
ya. Saya nyala ya. Enteng banget. Oke, ini tanpa saya skip videonya ya, biar kalian lebih mantep. Lebih ini saya pasang ini dulu. Ini faking ya, biar kalian lebih enak. Kita pasang fakingnya. Pakai P atau V? Kalau saya bisa pakai P, V. Biar jadi faking. Oke. Kita makan ini ya, kita makan sini ya, kita makan. Nyalah ya, nyalah ya. Sip, kalau sini kita harus bisa aja. Oke.
Oke, sekarang untuk kita tes red ya, kita tes red. Gini ya, kok gimana? Enaknya gini ya. Oke. Iya, masih motornya ya. Saya taruh di stang. Enteng banget ya, enteng banget, banget. Ini enteng banget, tapi jelas ini hanya untuk putaran bawah ya. Hanya untuk putaran bawah, tidak untuk putaran atas. Karena ini kalau enteng banget putaran bawah, jelas atasnya payah ya. Enak sih, mantap kok, just